salatullahi wassalam ala man uhiyal Qur'an. Bulan Rajab. Ya, Rajab itu terletak antara Jumadil Akhir dan bulan Sya'ban. Ini bulan yang dimuliakan, yang terpisah dari bulan yang berurutan tadi. Sehingga Nabi wajar kalau Rajab masuk, maka Nabi banyak doa. Begitu juga sahabat di waktu itu. Apa doa yang masyhur, yang dikenal di kalangan masyarakat? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Santri hafal ulah kan? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Apa artinya itu? Ya Allah, berkatilah aku di bulan Rajab, kemudian di bulan Sya'ban, wa ballighna, dan sampaikanlah aku umur, panjangkanlah umurku sampai di bulan Ramadan. Nah, coba aminkan Bu ya, doaku ya sama-sama ya. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Amin. Amin ya. Pokoknya amin yang sempat nasib ya. Yang sampai berubah 2024. Lain pula kan. Pelitik poinnya. Baik, pokoknya Rajab itu adalah bulan yang dimuliakan. Apa arti Rajab wahai santri? Rajab itu artinya tarjib itu artinya ta'zim berarti agung, tinggi, mulia. Itu Rajab itu yang diagungkan ya. Jadi bulan Rajab adalah bulan yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa-apa amalan yang dilaksanakan di bulan ini itu diagungkan. Walaupun memang ada bulan yang lebih diagungkan, itulah dia Ramadan. Tetapi juga disebutkan bahwasanya Rajab masuk dalam bulan haram. Bulan yang dilarang adanya peperangan. Ya, bulan untuk ibadah di waktu itu. Maka bulan Rajab itu bulan yang ta'zim, itu yang diagungkan. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang insyaallah dengan Allah Subhanahu wa taala, maka ada beberapa amalan ya, ibadah yang mesti kita laksanakan di bulan Rajab. Seperti yang disampaikan oleh moderator kita tadi, bahwasanya kita harus banyak mempersiapkan amalan di bulan Rajab, karena memang Rajab inilah tempat kita untuk latihan. Begitu juga dengan Sya'ban dan penentuan akhirnya nanti di bulan Ramadan. Kemudian output dari Ramadan itu mulai lagi terus sampai nanti di bulan Rajab kembali. Maka itulah apa namanya siklus kehidupan kita kalau melihat dari tahun Hijriah ini. Maka kita harus melaksanakan beberapa amalan. Dan jangan sampai amalan ini nanti hilang, Bu ya. Awaklah capek-capek beramal di bulan Rajab, namun ternyata sia-sia. Maka awak harus hati-hati. Jangan hanya beramal sembarangan. Salat orang salat awak kan? Berarti kita harus juga memahami hakikat dari ibadah, sehingga di bulan Rajab ini tak sia-sia. Yang pertama, ada ibadah agung yang bisa dilaksanakan di bulan Rajab. Itu adalah berpuasa. Memang tidak ada hadis yang sahih yang menguatkan ini, pengkhususan untuk ibadah di bulan Rajab. Tetapi ada hadis yang lain yang dalam bentuk umum yang menyampaikan bahwasanya puasa yang sangat dianjurkan oleh Nabi itu di bulan-bulan haram, dan salah satunya adalah bulan Rajab. Dan sehingga ibadah-ibadah yang dilakukan di bulan Rajab tentunya diagungkan ini, karena bulan yang ta'zim, bulan yang diagungkan. Berpuasa Bapak Ibu sekalian ya, karena memang ibadah puasa itu ibadah yang paling
yang paling berat, termasuk awak sendiri ambo boleh untuk melaksanakan ibadah puasa. Sebelum sampai di situ, ada hal yang harus kita lakukan di bulan Rajab adalah mengqadha puasa, Pak, yang tinggal dan belum terlaksana di waktu Ramadan tahun kemarin. Itu dia, Bu. Jangan sok-sokan aku ibadahmu sok puasa Senin Kamis, kan ternyata hutang belum dibayar. Hutang dibayar dulu, Bu. Ya, terkhusus yang bapak-bapak, kita qadha puasa kita yang tinggal dulu. Seperti ayat yang kami bacakan tadi. Apal santri kan? Faman kana minkum maridun au safarin. Barang siapa yang dia dalam keadaan marid itu artinya sakit. Kemudian dia safar. Safar ini ada aturannya, ukuran, yaitu lebih kurang 80 atau 90 km. Berarti kalau si kokopokan itulah safar, Bu, ya. Kalau ujung batu enggak safar tuh loh. Jalan-jalan nemu itu ya. Si kokopokan itulah lebih kurang 180 kilo. Maka itu boleh, faman kana minkum maridun aw safarin fa iddatum min ayyamin ukhra, dan boleh menggantinya di hari-hari yang lain. Iku untuk orang tadi, Pak, ya. Yang pertama orang sakit, yang apa-apa yang mungkin di waktu Ramadan sakit, ya, anak-anak muda yang sakit sehingga tidak dianjurkan dokter untuk berpuasa, sehingga dia wajib mengqadha, mengganti puasanya di hari-hari yang lain dan diutamakan di bulan Rajab dan Syaban. Paham? Ibu yang di belakang paham, Bu? Nah, jadi qadha itu untuk orang sakit dan safar tadi. Kemudian yang dalam perjalanan, awak kan yang apa-apa sering berjalan, Bu, jarak jauh. Ada juga syarat yang harus diselesaikan agar kita bisa dibolehkan untuk berbuka. Jadi yang safar itu bukan berarti dia bebas untuk tidak berpuasa. Dia wajib berniat puasa, ya, tetap ikut sahur subuhnya. Aku nak safar hari ini, nak ke Padang, tetap sahur subuhnya. Kemudian di tengah perjalanan dia haus, maka dia boleh berbuka, bukan menyengaja. Sengaja tidak, Pak, akhirnya tidur puwe-puwe, kan. Oh, jago jam 7, tidak seperti itu konsepnya, tidak seperti itu. Jadi dua hal ini boleh, apa namanya, mengqadha. Kemudian yang untuk ibu-ibu, ah, yang ibu-ibuku yang rawan, Pak, ya, rata-rata yang banyak hutang siapa, Pak? Kalau yang ulun puasa, ibu, aku tanya dulu, ya, ibu-ibu lah, Pak, yang hutang puasa. Jujur, Bu, ulah, Pak, ya? Ulah. Ya, ada yang ulun? Oh, elok bayar, Bu. Bahaya meko, hutang tu ngeri. Meninggal awak kalau hutang belum dibayar, sangat berbahaya. Apa kata, apa namanya, sampaikan Nabi, wahai orang-orang yang berpuasa, ya kan? Ketika engkau mati, maka ahli warisnya anhu walihu. Jadi dia harus, apa namanya, sanak keluarganya wajib mengganti puasa orang tuanya yang meninggal di waktu itu, seandainya dia ada hutang. Itulah ngerinya ibadah puasa ini, Bapak Ibu sekalian. Terkhusus ibu-ibu, yang apa-apa mungkin aman lah, hanya mengqadha. Tetapi kalau ibu-ibu ada yang namanya fidyah, ya. Jadi kami sampaikan juga di sini, ya, tentang hukum fikih untuk orang-orang yang qadha ataupun membayar fidyah puasa. Ada beberapa pendapat ibu-ibu sekalian, ya, tentang iko. Untuk yang ibu hamil dan menyusui, pasti ibu-ibu kok pernah, Bu, ya, pernah tidak berpuasa di bulan Ramadan. Setidaknya dia dalam keadaan haid 7 hari itu, Bu, kan? Ala konenya, ya kan? Terkhusus yang sedang hamil ataupun menyusui, maka dia akan tidak berpuasa selama 1 bulan penuh. Wah, ini, Bu, suami harus tahu, Bu. Seorang ayah harus tahu terhadap anak gadisnya. Wajib dibayar.
ada beberapa hukum. Kalau menurut pendapat Abu Hanifah, ya, mazhab Hanifah, Hanafi, bahwasanya ibu-ibu yang seperti ini itu cukup mengqadha, ya, tak perlu membayar fidyah. Kalau menurut beliau, ya, Hanafi, bahwasanya cukup diqadha, diganti, selesai bagi ibu hamil dan menyusui. Tetapi kalau menurut Abdullah bin Abbas, itu cukup dengan membayar fidyah. Fidyah. Apa fidyah itu, Ustaz? Seperti ayat yang baca tadi. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina la yutikunahu fidyatun tu'amu miskin. Apabila tak sanggup, baik itu yang sakit keras, terus apa-apa ya, yang sakit keras, contohnya stroke dan lain-lain, kemudian ibu hamil, maka dia memberi makan orang-orang miskin. Itu fidyah, ya, memberi makan satu hari full, mulai pagi sampai malam untuk satu ibadah puasa. Itu lebih luasnya akan dibahas di pertemuan lain. Jadi itu fidyah. Kemudian pendapat Syafi'i, ya, ini awak kebu ya, yang mayoritas di tempat kita. Bagaimana pendapat Syafi'i? Ini tergantung kenapa ibu meninggalkan ibadah puasa ini. Jadi alasannya apa? Kalau ibu alasannya karena diri ibu, karena kata dokter ibu ini lemah, ibu ini tak boleh berpuasa, tapi janinnya kuat, bukan? Janinnya kuat, maka cukup dengan qadha. Bu ya, aduh janinnya kuat bu anak tuh kan, tapi omaknya loh lemah, mabuk. Ah, itu boleh cukup qadha samian. Ah, qadha samian, tak perlu bayar fidyah utang loh ya. Tetapi kalau dia khawatir dengan bayinya, apa kata dokter? Bu, kalau ibu berpuasa, janin ibu ini berbahaya. Ah, maka wajib membayar fidyah. Itu apa ya? Tolong bayarkan, Pak. Lagang ambo lah. Istri ambo pas sedang hamil di waktu bulan Ramadan. Karena beliau lemah, kemudian anak ambo yang di dalam juga lemah di waktu itu, bedres sampai bulan kan, akhirnya terpaksa lah awak bayar fidyah beliau. Saya bayar tuh Pak Ansu. Nah, sampai lunas 29 hari. 30 waktu itu ya. Nah, itu Pak ya. Tolong ingatkan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ya, awak laki-laki kau pemimpin, pengayom. Dek gara-gara awak telah orang tuh tinggal kuat masuk. Nah, jangan sok-sok tahu, Pak. Awak yang buat itu. Akhirnya orangku ndak puasa kan. Nah, jadi awak harus bertanggung jawab untuk itu. Maka itu yang pertama, Bu ya. Ya, ganti ikut baru puasa. Perbanyak puasa sunnah, Pak ya. Senin Kamis. Kalau bisa hari Senin puasa, Bu. Dapat 3 itu kan. Puasa Seninnya dapat, puasa qodonya dapat. Ceklah apa? Dapat puasa sunnah di bulan Rajab. Ada 3 keberkahan orang berpuasa di hari Senin dan Kamis di bulan Rajab. Karena waktu singkat, ibadah yang kedua. Ibadah kedua yang awak bisa lakukan di bulan Rajab, ya, adalah salat sunnah. Dipanggil oleh Nabi Bilal bin Rabah. Wahai Bilal, ta'ali huna. Sini Anda. Akhirnya ditanya, "Saya mendengar suara terompah Anda. Gesekan terompah Anda di surga." "Kok bisa?" kata Nabi kan? Nabi aja tak ada yang sampai seperti itu gitu kan. Ditanya, "Kenapa terompah anggo berbunyi terdengar awak di telinga di surga?" Ada jawab Ibnu Rabah, dijawab oleh Bilal, "Ada ibadah-ibadah yang mungkin tak dilakukan orang lain di waktu itu. Itulah dia salat sunnah, wudu. Selesai wudu, Bu, masuk ke dalam musaji salat. Itu ada dalilnya dan itu bukan bid'ah. Silakan salat." Banyak ibadah salat-salat sunnah yang bisa kita lakukan. Baik itu yang ditentukan waktunya sesuai waktu yang telah ditetapkan, atau pada momen-momen tertentu, atau yang tidak terikat oleh waktu. Banyak tuh, Bu. Kalau yang ditentukan waktunya tadi salat sunnah fajar, Pak kan? Ya Pak Kamat ya. Ada tahajud dan witir ditentukan waktunya. Kemudian ada juga
sunnah rawatib qabliyah ba'diyah duhanya, ya kan? Kalau momen-momen tertentu juga ada solat sunnah tahiyatul masjid, masuk musajid tadi pak, aduh solat tadinya itu kan juga sunnah, itulah ditulis itu oleh pengurus masjid mukhlisin, doa abwaab rahmati, kemudian ditutup juga nanti keluar masjid dengan doa, laksanakan solat sunnah. Tadi ustaz tengok yang anak-anak santri juga melaksanakan solat tahiyatul masjid. Ya, yang pandai usoli baca usoli, yang tak bisa usoli ustaz langsung aja cukup baca bismillah, karena memang an-niyatu fi qalbi, niat itu berada di hati, ya kan? Dan itu dikuatkan sebelum takbir atau ikram atau di saat takbir itu berlangsung. Tidak ada niat setelah takbir, Bu ya. Jadi sampaikan. Jadi solat itu banyak. Solat sunnah yang bisa kita kerjakan, dan solat sunnah itu hebatnya dia tidak dilihat oleh orang. Nah, itulah ibadat solat sunnah yang bisa dikerjakan di rumah. Ada yang tidak terikat waktu. Solat sunnah apa, santri? Tak ada waktu, bebas waktunya. Mau kapan saja 24 jam. Itu sunnah apa namanya itu? Solat sunnah mutlak. Nah, itu boleh itu. Tiba-tiba ibu siap masak, wudu, solat boleh, Bu. Ya. Solat apuang kata orang suami kan? Pokoknya solat lah. Ini namanya solat mutlak. Ya, nawai itu baca kalau pandai hak soli usolinya baca, kalau enggak langsung baca bismillah solat. Itu Bu ya. Solat sunnah perbanyak di bulan Rajab sebagai upaya latihan awak, disampaikan pengurus, untuk menghadapi solat sunnah yang luar biasa. Apa Bu? Di bulan Ramadan. Tarawih. Besok toko jik badan tu kan yang tak biasa solat. Topik ada yang sampai apa tadi Pak 20 rakaat ya. Panjang tu. Ada risiko. Lah langka tu. Kalau ada koja itu mantap tu untuk abu tes kesabaran kan. Baik, itu ke yang kedua. Kemudian yang ketiga, ibadah yang bisa kita laksanakan di bulan Rajab adalah membaca Quran. Mulai latihanmu ya. Ambo tahu ada sebagian dari awak yang hadir pagi ko membuka kitabullah Al-Quran tu hanya di bulan Ramadan. Ambo yakin ada tu, karena memang kebiasaan awak kan. Untuk itu, sebelum sampai pada puncaknya Ramadan, latihan awak di bulan Rajab. Khairukum, kata Nabi, man ta'allamal Quran wa'allamahu. Sebaik-baiknya kalian, kata Nabi, adalah orang-orang yang membaca Quran dan mengajarkan kepada orang lain. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, karena Al-Quran yang anda baca itu besok akan menjadi sahabat dekat anda dan akan memberikan syafaat-syafaat kepada orang-orang yang membacanya. Baca Quran, belajar. Orang-orang yang lancar baca Quran pahalanya 10, banyak. Orang yang tidak lancar, ustaz gimana? Kami tidak bisa tuh, terbata-bata, boleh rasanya. Tetap baca. Ada dua pahala untuk bapak ibu sekalian. Pertama, pahala membacanya, huruf demi huruf diberikan pahala. Yang kedua adalah pahala usaha, telah berniat kuat, bertekad untuk bisa khotam. Itu luar biasa. Paham, Bu? Bagi yang pandai, sudah belajar tajwid, sudah bisa memahami tentang waqaf ibtida, sifatul huruf, ahkamul huruf, dan lain-lain, lah mantap. Baca dengan tartil yang baik, 10 pahala dan berlipat ganda, apatah lagi di bulan Rajab. Itu santri yo, baca Quran. Kalau kalian wajib belajar, kalian cari guru ngaji, dan ustaz yakin di pesantren kalian sudah ada guru, belajar, ambil ilmu mereka. Dan yang terakhir, ibadah yang tentunya kita harus perbanyak di bulan Rajab, puasa. Awak tidak sanggup lah, khusus orang-orang yang sakit pak ya, tua renta, duafa, atau ibu-ibu, puasa sudah tak sanggup. Kemudian solat sunnah berat untuk melaksanakannya. Baca Quran no pandai ustaz lo, aje lah. Awak kasih solusi yang paling mudah, berzikir.
mikir, ah kalau iku tidak bisa yuk kacau Pak nasibnya. Ikulah ibadah yang paling mudah kan, duduk untuk sambil tidur pun bisa kan Bu Ibu ya. Dan Ustaz yakin Al-Mukarrabah pasti akan menerapkan ini ya, tentang zikir. Karena memang kalau tengok pesantrennya kayaknya sufi kok ya, suluknya kan pasti akan mengajarkan tentang ini. Maka oleh sebab itu ikulah ibadah yang harus kita laksanakan Bu ya, puncaknya zikir, banyak zikir. Dan saya yakin bapak-bapak yang hadir itu ahli zikir, baca subhanallah. Tetapi zikir itu tidak bisa mengganti puasa Bu ya. Nah, aku mentang-mentang subhanallah, subhanallah, selesai. Tidak, tidak bisa. Kalau puasa itu hanya bisa diganti dengan qadha dan membayar fidyah, tidak bisa diganti oleh zikir, sholat, haji, umrah, tak boleh. Karena dia khusus ditetapkan. Inilah mungkin ibadah, ibadah yang bisa awak laksanakan di bulan yang agung ini, di bulan Rajab. Yang pertama adalah tentunya awak membiasakan diri untuk berpuasa sunnah. Dan yang belum terbayar hutang, bayar secepatnya. Masih ada lebih kurang 2 bulan waktu kita untuk membayar hutang. Jangan sampai lewat lagi Ramadan, menumpuk hutang sangat berbahaya. Yang tadinya hanya mengqadha, dikala sudah melewati 1 Ramadan tidak dibayar, maka dia wajib membayar fidyah. Bertambah dan terus bertambah. Oleh sebab itu jangan sampai kecolongan, dibayar. Kemudian ibadah yang kedua tentunya adalah memperbanyak ibadah-ibadah sunnah, khususnya sholat-sholat sunnah, baik itu yang ditentukan waktunya atau pada momen-momen khusus atau yang tidak terikat, laksanakan terus. Tak perlu orang tahu, karena ibadah ini adalah ibadah yang nantinya akan menutupi daripada kesalahan-kesalahan kita atau ibadah-ibadah wajib kita. Kemudian yang ibadah yang ketiga adalah membaca Quran, perbanyak baca Quran, terus belajar Quran. Kalau yang sudah fasih dalam baca Quran, maka baca tafsirnya, pahami, pahami tafsirnya huruf per huruf ataupun ayat per ayat, pahami. Dan tentunya yang lebih ahlinya bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang terakhir adalah berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala, baik itu zikir-zikir dalam solat kita ataupun zikir-zikir yang di luar solat, terus bacakan. Semoga ini menguatkan hati dan tentunya memberikan keistiqomahan. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan untuk pertemuan gerakan solat subuh berjemaah pada subuh kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua, amin. Dan tentunya bisa diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita tutup dengan doa dan mohon diaminkan doa kami. Semoga Allah ijabah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا تقبلا. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة، واشرف عنا بحق القرآن العظيم ونبيك الكريم شر الدنيا والآخرة. كفر الله لنا، غفر الله لنا، غفر الله لنا، ولهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان، وبلغنا رمضان، وبلغنا رمضان، وبلغنا رمضان. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم. تتوب dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru kalam, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatullahi wassalam
ala man uhiyal Qur'an.